Tepuk tangan dulu yuk untuk Mas Terlibat. Aduh, main apa nih lagi dia. Oke, buat adik-adik yang ada di rumah dan semuanya masyarakat ya. Ini bisa dilakukan hanya orang-orang yang sangat profesional. Dan sudah dilakukan Limbat bertahun-tahun. Jadi buat adik-adik siapapun yang di rumah, jangan melakukan adegan ini. Aduh, serem banget ini. Ini nih yang makanya bete banget gak mau manggil-manggil dia takut. Siki, Siki temenin aku di sini. Gak mau. Siki temenin gak apa-apa sih? Aku udah gak mau. Siki sini dong. Oh, Siki kan laki-laki. Siki. Siki. Enggak. Ih, jangan Siki, lari, Siki jangan gitu ah Siki ah. Mas Siki, jangan lari-lari loh. Ayo, sebentar, ayo. Sebentar. Gak apa-apa, aku anterin. Gak mau. Siki, ayo dong Siki. Coba kita lihat deh. Yaudah sebentar. Saya gak takut deh. Enggak, gak apa-apa, apa-apa. Ini temenin aku doang di sini. Kita liatin apa yang akan dilakukan oleh Mas Terlibat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tuh, tangannya gitu tuh. Gak serem, Mas Siki. Dibakar, dibakar. Sebentar, Mas Terlibat, ini kan api panas, Mas Terlibat. Kita kan gak kebal. Ah. Panas gak, Siki? Panas. Coba-coba gue. Ah, panas. Laki, kalau laki gini dibakar. Panas! Aja panas. Laki-laki, laki-laki. Coba, Bang. Ih, nanas. Kok nanas? Parah. Kan masih imun. Lu. Coba, ini Mas Terlibat ingin membuktikan bahwa api ini memang asli, panas ya. Baiklah, kalau memang itu benar panas, bagaimana kalau kita melihat atraksinya seorang Limbat? Okay. Jadi ini adalah permainan yang sangat-sangat-sangat berbahaya. Betul. Kita akan melihat Limbat akan membakar rambutnya. Bukan! Master, itu kan mana? Tadi gue mendengar di belakang ngobrol sama Limbat bahwa dia akan menunjukkan sesuatu pada akhir atraksinya malam hari ini. Iya. Dia ngapain? Dia akan melihat akan sesuatu kah yang keluar. Aduh, panas banget itu. Master, hati-hati. Itu tangan lo kebakar, Master. Biarin dulu teman-teman. Mungkin nanti dari api ini kita akan melihat sesuatu. Betul. Ya? Mungkin ada jawaban-jawaban atau apa nih ya? Betul. Tujuh. Sekali sih. Aduh, aku penasaran banget sih. Master, itu. Oh, tepuk tangan dulu dong untuk Master Limbat dong. Dia akan melakukan atraksi lagi. Ya. Nanti di hari atraksinya. Betul. Dia akan memberikan suatu kejutan. Nah, kita akan melihat di tangan apakah yang dia akan lakukan. Apa itu tangannya kenapa? Pemirsa, ingat sekali lagi bahwa ini tidak boleh dilakukan di rumah ya. Bakalan mau juga gue. Dia sudah mengoleskan abu di tangannya yang tadi terlebih dahulu dibakar dengan api. Betul. Dan kita akan melihat apa yang terjadi dengan abu yang sepertinya abu dia mengukir ini. Bang. Dia lagi mengukir, bukan menulis nato, sesuatu. Bukan kayak lu. Enggak, kan nato gue udah dihapus. Ini kayaknya hebat deh ini orang. Iya. Pegang kunci, dibakar Bang. Dibakar. Kenapa tatapan lu begitu sih Limbat? Tuan Takur. Kok Tuan Takur sih? Kaget gue. Mak, gue gak mau kawin sama dia. Gak mau, Pe. Dia udah banyak. Iya bener. Orang kayak Limbat nih cocoknya jadi pemadam kebakaran kali ya? Bener sekali, dia. apa itu? Master, dia gak ngerasa panas sama sekali loh. Ya ampun. Aduh, Master Limbat. Kok bisa begitu ya? Ampun. Apa itu? Coba-coba pemirsa kita lihat sama-sama tulisannya. Wow. Coba-coba ke kamera, kamera. Ada nama, huruf Y, ada U, ada L, ada I. Yuli. Hah? Yuli siapa? Yuli. Tunggu teman-teman. Jantung. Limbat belum selesai. Okay. Ternyata masih ada. Saya disuruh mengusap tangannya. Usap lagi. Yuli. Tunjukkan ke kamera, Master. Yuli. Siapa? Tuliskan sebuah nama Yuli. Kok dua-duanya Yuli? Yuli siapa? Yuli lagi P. Bisik. Oh, Yuli KDI. Loh. Hah? Maksudnya apa nih? Ada Yuli KDI di sini. Ada apa dengan Yuli? Kok ada Yuli KDI mau nyanyi? Oh.
teman-teman.